Paus Fransiskus menyuruhkan tindakan tegas penyelesaian krisis politik dan kemanusiaan Rohingya. Pemimpin tertinggi umat Katolik itu juga meminta negara-negara lain memberikan bantuan material langsung bagi warga Rohingya. Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Syah Jalal di Dhaka, Bangladesh. Dia langsung menggelar pertemuan dengan Presiden Abdul Hamid di Istana Kepresidenan. Paus juga menyerukan komunitas internasional mencari jalan keluar atas krisis kemanusiaan pengungsi Rohingya yang terjadi saat ini. Pemimpin tertinggi umat Katolik itu menggunakan istilah pengungsi negara bagian Rakhine dalam pidatonya. Lo spirito di generosità e di solidarietà che caratterizza la società del Bangladesh si è manifestato molto chiaramente nel suo slancio umanitario a favore dei rifugiati affluiti in massa dallo stato di Rakhine. Paus juga menggelar misa di Taman Suhrawardi Udyan, Dhaka, Bangladesh. Misa itu dihadiri 100.000 jemaah Katolik negara berpenduduk mayoritas Muslim itu. Warga beragama Katolik di Bangladesh kurang dari 1% di negara berpopulasi 169 juta penduduk itu. Dalam kesempatan ini, Paus Fransiskus juga memuji toleransi umat Muslim terhadap warga minoritas di Bangladesh.